Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan RSUP Dr. Ben Boy Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jokowi menyebut RSUP Dr. Ben Boy adalah rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur. RS ini menempati lahan seluas kurang lebih 14 hektar dan mempunyai peralatan yang sangat modern. Presiden Joko Widodo meresmikan RSUP Dr. Ben Boy Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jokowi menyebut RSUP Dr. Ben Boy adalah rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur. RS ini menempati lahan seluas kurang lebih 14 hektar dan bangunannya sendiri 35.000 meter persegi. Jokowi memuji alat kesehatan di RSUP Dr. Ben Boy yang super modern, mulai dari magnetic resonance angiography atau MRA serta CT scan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita segera akan meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Ben Boy. Ini adalah rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur, utamanya di NTT. Menempati lahan seluas kurang lebih 14 hektar dan bangunannya sendiri 35.000 meter persegi. Ini rumah sakit yang besar sekali. Saya lihat juga alkesnya super modern. Jokowi juga menjelaskan RSUP Dr. Ben Boy menghabiskan anggaran yang sangat besar. RS ini menghabiskan anggaran kurang lebih 420 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel.